kerjanya antara kuliah dan kegiatan di luar kuliah. Soalnya bagaimanapun soft skill juga diperlukan dalam Mbak Vivi, pesan dan kesannya itu gimana Mbak selama di Fakultas Teknik? Pokoknya pesan dan kesannya itu sangat menyenangkan. Di sini tuh selain punya teman baru, juga punya saudara baru. Pokoknya di sini tuh yang paling pertama itu tetap makasih kepelajaran. Pokoknya seru banget 3S kalau buat aku. Seru, so sweet dan senang. Pesannya buat adik-adiknya Mbak? Pesannya buat adik-adik, jaga kekompakan, terus maju, bawa bangga nama Universitas Jember, khususnya Fakultas Teknik. Ikuti semua rangkaian ataupun event-event yang ada di sini, baik lomba maupun akademik, maupun akademik ya. Yang terpenting jaga kekompakan aja. Trik dan tipsnya itu gimana Mbak biar lulus cepat? Kalau mau lulus cepat itu ya yang pertama itu pasti harus dari niat dulu ya. Kayaknya lulus berapa tahun itu emang harus diniati dengan pokoknya wes semangat aja wes pokoknya dijalankan sesuai dengan niat awal. Oke Mbak, makasih. Semoga sukses. Kenalin Mas. Assalamualaikum. Nama saya Rani Raka Santana. Saya perwakilan Teknik. Khususnya Teknik 2014. Kesan saya selama Teknik ini wow banget ya, wow. Gak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan buat menjelaskan bagaimana sebenarnya Teknik. Seru banget sekali. Banyak pengalaman selama ini. Kesan dan pesan buat adik-adiknya Mas gimana? Pesan buat adik-adik saya, jangan malu untuk belajar karena tidak ada batasan usia. Usaha kita teknik, kita harus beda dengan yang lain. Kita punya budaya, kita punya tradisi, tetap dijaga, tetap kompak, dan depannya teknik harus lebih jaya lagi. Terus pesan buat teman-teman, tetap ingat saya yang buat ini, tetap ingat saya yang selalu memberikan cahaya ya buat teman-teman semua. Jangan lupakan saya ya, tetap semangat teknik terus. Terus trik dan tips buat adik-adiknya gimana Mas biar lulus cepat? Tips dan tips buat lulus cepat, yang pertama gampang sekali, yaitu harus rajin kuliah, deketi dosen, kurangi pacaran, dan tetap ingat tujuan kita utama kesini adalah kuliah lulus cepat IPK 4,0. Jos, oke, makasih Mas.